يقول والدي لا يصلي كيف أتعامل معه؟ وكيف أنصحه؟ يعني ذكره بأن الإنسان كل يوم يموت وأنه قد يموت ولا يقوم قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى جل مسمى ونحن إذا وضعنا رؤوسنا على الوسادة نقول باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فحذره أنه ممكن أن يأتيه الموت فجأة والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل كيف تلاقي الله تبارك وتعالى ثم ما الذي يصب عليك في الصلاة وهذه الصلاة طمأنينة وراحة وقرب Minallah الله تبارك fi له في ظهر الغيب ان الله يهديه ويفتح على قلبه لعل الله تبارك وتعالى ان يهديه اللهم امين نعم في مرسى yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa e, taala di sini juga saya menjawab pertanyaan ya seorang bertanya eh saya memiliki e, orang tua ya atau bapak lah kita katakan dia tidak sholat tidak mendirikan sholat apa yang harus saya lakukan atau apa yang bisa saya berikan nasihat kepada beliau maka saya mengatakan iya engkau harus mengingatkan orang tua tentang sholat terutama setiap hari banyak sekali banyak sekali ya orang tidak melaksanakan sholat dan juga setiap hari banyak orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggal seperti itu. Kadang wafat itu secara fajaah, secara tiba-tiba uh, seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Setiap uh, hari ada yang Allah wafatkan hampir banyak ya setiap hari Allah wafatkan seperti itu. Dan itu terus-menerus. Bahkan ketika kita kembali ke rumah tidur apa yang kita baca ya bismika amutu ahya dengan menyebut nama allah ya amutu ahya apa itu e, saya hidup dan saya mati karena memang sejatinya tidur itu adalah mati seperti itu kadang setelah itu allah balik balikkan kembali ruhnya ada juga yang allah tahan Maknanya apa? Dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita bangun tidur, apa yang kita katakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Alladzi ahyana yang telah menghidupkan kita kembali. Ba'dama amatana setelah kematian. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita akan dibangkitkan ya kepada Allah lah kita dikembalikan setelah kita nanti diwafatkan dikubur semuanya nanti hari kiamat akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ingatkan ya orang tua dan sebagainya bahwasanya salat itu adalah tumaninah ketenangan kebahagiaan ar ya kebahagiaan semakin banyak orang melaksanakan salat maka semakin tenanglah pikirannya, semakin lapang uh, hatinya, semakin tenang hidupnya. Maka lihatlah orang-orang yang tidak melaksanakan solat, walaupun dia memiliki banyak harta, uh, kenderaan yang bagus, tanah yang luas, perusahaan yang besar, namun hidupnya itu terasa hampa karena tidak melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, yaitu mendekatkan diri kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satunya adalah melaksanakan salat. Salat lima waktu, salat sunnah, salat malam, salat witir kita laksanakan untuk mendapatkan ketenangan. Kenapa? secara akal saja ya Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia ini tentunya Allah subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang paling baik untuk umatnya untuk hambanya ini maka Allah perintahkan mereka sholat karena dengan sholat itu juga akan memperbaiki uh, daya ingat kita menyehatkan tubuh kita seperti itu sama seperti Pabrik atau perusahaan yang mengeluarkan produk-produk, maka di situ mereka akan buat panduan-panduan. Jika kita melanggar panduan itu, tentunya akan merusak ya, merusak barang atau produk yang kita beli tersebut. Sama halnya ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat, dan kita tidak laksanakan secara langsung, kita telah merusak agama, kita merusak. tatanan kehidupan kita merusak uh, ketenangan jiwa kita seperti itu karena Allah bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah hanya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kita merasakan ketenangan ke, di dalam hati kita dan salah satu zikir itu adalah beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat begitu juga keluarga kita.